Ini kita sedang berada di paddocknya pemilik dari Sarjana juara kelas utama, bener ya Om ya? Ini pemiliknya juga atau pemilik sekalian perawat juga ya? Oh gitu. Oh ini dari kecil. Oh gitu. Oh ini ternyata itu burung dari indukan sendiri ini, Om Rian, bener ya Om Rian? Ini pemiliknya, ini juara kelas utama. Tadi itu benar-benar menegangkan ya Om ya. Berapa gantangan kira-kira Om tadi Om? 40 ada? Ada 40. Sedikit dong Om untuk RPM Sarjana sendiri ini, burung murai batu bernama Sarjana itu udah berapa tahun sih umurnya ini Om? Untuk Sarjana itu sangat muda Om. Sarjana itu lahir 2016. Kira-kira 2 tahun belum ada lah. Sarjana dulu waktu kecil 2 bulan, terus saya kirimkan ke UMS Solo. Oh iya, iya. Ya, terus 9 bulan, 1 tahunan, sediamu, Om dosennya sendiri bilangnya sudah siap. Siap. Oh gitu ya. Terus tak bawa pulang. Iya. Saya coba satu kali main di Labrian juara 1. Terus nabung untuk yang kedua kali habis trotol, jadi langsung tidak pernah main Labres, Cup, Nasional, dan sampai sekarang ini. Oh gitu ya. Itu kemarin juga Piala Canting juga berangkat kan? Kemarin Piala Canting alhamdulillah masuk. Ya, masuk empat kali. Piala Kapolda Cup masuk, Kapolsek Kapur pun juga masuk. Keren. Alhamdulillah dengan performanya, stamina sangat luar biasa. Siap. Lama, semakin maksimal, semakin mantap. Kalau boleh tahu ini Om, ini barangkali buat teman-teman sharing ya Om ya, murai batu Indonesia lah, khususnya pecinta burung murai batu. Gimana sih Om untuk perawatan hariannya Sarjana Om? Sebenarnya semua burung murai batu itu sama pada dasarnya. Sama ya. Kedisiplinan, telaten, dan fokus terhadap perawatan apa yang dirawat. Oke. Istilahnya untuk dari burung murai tersebut harus stabil untuk perawatannya. Yang kita ambil pertama adalah tenaga. Kalau tenaganya. Dari lagi kita ambil langsung ke gacornya. Oh gitu. Percuma ya. Kalau kita ambil gacor nanti tenaganya enggak ada, nanti akan gembos ya. Oh gitu ya. Berarti tiap hari, misalnya dari bangun itu perawatannya seperti apa sih hariannya? Sarjana itu sangat-sangat indah. Oh gitu. Untuk main setiap harinya jangkrik pagi 10, sore 10. Itu 2 minggu sekali. Itu settingan untuk lomba kan? Iya. Nah. Kalau untuk harian Mas? Untuk harian ini di umbaran seminggu 3 kali sampai 4 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh gitu. Jumat, Sabtu, Minggu dia istirahat. Terus nanti untuk event berikutnya atau untuk main lomba berikutnya, dia Senin, Selasa, Rabu masuk umbaran. Kamis, Jumat, Sabtu dia istirahat total. Sama extra porting tank biar maksimal. Ya. Terus nanti Minggu sudah jalan super tuh. Siap. Nah itu sedikit perawatan harian dan settingan untuk lomba ini Sarjana juara kelas utama. Untuk Om Rian sendiri di rumah ada berapa pasang ini Om untuk murai batu? Om Rian sendiri barangkali teman-teman pengen kenal. Nah, nanti. Siap. Untuk tangkap sendiri ada 15 pasang, insya Allah terah juara semua. Ah ini. Kualitas dan garansi jenis kelamin. Ah ini baru keren ini. Ah, barangkali teman-teman mau nyari yang protek, boleh nanti kontak Om Rian ini. Bisa dibuktikan. Bisa dirasakan. Kita saling berbagi ilmu, kita nggak akan pelit-pelit dengan ilmu. Ah ini bagus sekali. Siap. Habis ini mau turun lagi atau gimana Om? Turun lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti aku bisa dokumentasikan
aksinya juga sarjana siap main 3 kali yang pertama tadi alhamdulillah masuk yang kedua, mudah-mudahan yang ketiga kali nanti bisa masuk satu lagi. Amin. Next untuk ke depan sarjana mau dibawa kemana nih? Untuk next minggu depan target Raja Cup. Raja Cup. Itu Raja Cup juga. Mudah-mudahan bisa ketemu sama senior-seniornya. Ini. Ketemu sama jagoan-jagoan yang lainnya biar bisa belajar dari senior, betul. Bisa lebih bagus performanya, kerjanya, sama pembawaan lagunya lebih maksimal lagi, biar bisa membawa nama baik Kendal. Keren. Kalau ini sekali lagi Om, untuk Om Rian sendiri lihat sarjana itu untuk keunggulannya apa ini Om? Untuk sarjana sendiri sebenarnya banyak sekali keunggulannya, tapi dia tidak kelihatan kalau nggak di lapangan. Satu, burungnya sangat cerdas. Satu, ekornya panjang. Yang kedua, burungnya kalau belum mulai gantang, istilahnya belum gantangan dimulai, dia belum mau kerja. Tapi kalau setelah burung sudah dimulai penilaian, baru dia kerja maksimal. Itu pun nanti kalau sudah penilaian terkunci, burung akan diam, nggak bisa kerja maksimal kayak yang pertengahan. Siap, keren sekali dan nih. Di situ dia di bawah ya udah kayak gini, kayak burung tidur, nggak mau kerja, nggak mau bunyi. Mudah-mudahan sarjana dan teman-teman Kendal juga semakin moncer terus, nama baik Kendal juga terangkat di pentas nasional. Mudah-mudahan sukses selalu buat Om Rian dan teman-teman. Terima kasih juga untuk Mas Anton, Burung News sangat news. Burung News, kabar burung paling news. Yo, untuk peserta yang sudah menggantang tanpa kecuali, yang sudah menggantang silakan menepi. Sekali lagi, yang sudah menggantang silakan menepi. Tim diskualifikasi silakan standby. Yumes. Juri, tolong jangan dinilai dulu. Juri sekali lagi tolong jangan dinilai dulu sebelum arena steril. Yuk teman-teman mulai bantu ngomong, walaupun di sesi yang terakhir Anda jangan sia-siakan untuk burung mulai bantu Anda yang Anda sudah kondisikan ya. Nanti apabila Anda mengganggu terkena diskualifikasi, sayang sekali. Yuk silakan diri, penilaian dimulai juri. Oh!
Sekali untuk teman-teman Gunung Batu Lombok pasukan Sanggar Besar ya di gelaran spektakuler Piala Bandeng Klaster 2 bersama Rombongan Nusantara. Memang ini teman-teman Gunung Batu Lombok ada banter sekali.
semangat tapi harus kontrol. Om continue di akan mulai. Yang dapat dengan konser, Om yang dapat dengan konser, tolong jangan diambil dulu. Tolong jangan diambil dulu ya. Lari dikasih terlebih dahulu biar terkarpor terlebih dahulu berburu buru berhebat Anda yang mendapatkan bendera konser. Apapun berita tetap tenang ya. Harus. Cepat. Iyo. Hahaha.